الحمد لله الحمد لله القائل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan sidang Jumaat sekalian dengan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita menghampiri beberapa hari yang mana sebahagian daripada umat Islam, khususnya para remaja, ditimpa dengan fitnah dalam agama mereka, ditimpa dalam fitnah yang menggugat akidah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan, itulah satu fitnah perayaan menzahirkan kasih sayang sesama manusia antara pasangan-pasangan yang bercinta yang disebut sebagai hari Valentine. Sesungguhnya ini adalah fitnah yang besar dalam agama, khususnya para remaja dan termasuk juga orang-orang dewasa yang jauh hubungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya fatwa telah dikeluarkan dan para ulama telah mengingatkan kepada hukum haramnya menyambut sambutan hari Valentine, dan sesungguhnya perayaan itu telah dikaitkan dengan perayaan Kristian yang merupakan sambutan ulang tahun kematian seorang padri yang bernama Saint Valentino. Ada yang mengatakan dia dibunuh kerana cintanya yang terhalang. Ada yang mengatakan dia seorang syahid kerana perintah raja, dan tidak kurang juga yang mengaitkan dengan perayaan Valentine sebagai sambutan keraian mereka kerana Kristian berjaya menjatuhkan kerajaan Islam di Spanyol. Sesungguhnya manusia yang meraikan perayaan Valentine sesungguhnya telah menyimpang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan khutbah ingin mengingatkan sidang Jumaat sekalian, terutama anak-anak muda dan remaja, bahawa menyambut sambutan ini adalah haram hukumnya di dalam Islam. Sesiapa yang menyambut sambutan ini, maka dia telah mengamalkan satu perayaan bukan Islam, dan dikhawatiri mereka menyimpang dari agama Allah, seterusnya boleh menjadikan mereka pengikut dan juga penganut agama yang merayakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, sesungguhnya dia dari kalangan mereka. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, perayaan yang batil ini sesungguhnya memesongkan kita dari kecintaan yang sebenar. Sesungguhnya cinta adalah satu perasaan agung
yang Allah fitrahkan dalam hati manusia. Kemanakah hala tujuan dan arah sebenar yang perlu kita halakan kecintaan kita? Sesungguhnya hati adalah satu makhluk yang mencintai, mencintai sesuatu, dan ini adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Kecintaan yang utama dan yang paling utama yang wajib manusia serahkan cinta mereka adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad kembali dari agama Allah, man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, maka Allah akan datangkan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang dia mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Sesungguhnya cinta adalah ibadah kepada Allah. Cinta yang sebenar adalah menjadi ibadah dan kemuliaan bagi seorang manusia. Mereka bercinta mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, tahukah kita siapakah mereka yang cinta kepada Allah, dan tahukah kita apakah kelebihan mereka yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar cinta? Mereka yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar cinta, itulah manusia yang menyerahkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merekalah yang merasai kemanisan iman dengan sebenar-benarnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Tiga golongan, tiga perkara yang mana apabila ada dalam diri seseorang, maka dia akan merasai kemanisan iman. Yang pertama, an yuhibballah an yakunallaha wa rasulahu, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selain keduanya. Dan yang kedua, dia mencintai seseorang, dia tidak cinta melainkan kerana Allah. Dan yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Inilah cinta yang paling agung. Cinta inilah yang mendatangkan kemanisan iman. Cinta inilah yang surga. Cinta inilah yang mendatangkan keharmonian. Lari daripada kecintaan yang palsu dan batil yang digembar-gemburkan oleh media dan juga para perancang kebatilan dalam masyarakat umat Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, apabila seorang memahami kepentingan cinta kepada Allah, maka perlulah dia menyusuri jalan-jalan yang mendatangkan dan menyebabkan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, cara seseorang mendapatkan cinta Allah ialah al-ikhlas al-ibadah, mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah Al-Quran, membaca Al-Quran. Seorang yang bercinta kepada Allah akan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan banyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, al-iktharu ala al-iktharu min zikrillah,
ana al-laili wan nahar, memperbanyakkan zikir Allah pada waktu malam dan juga siang. Yang keempat, orang yang bercinta dengan Allah senantiasa datang ke rumah Allah untuk mendirikan salat lima waktu. Orang yang mencintai Allah akan senantiasa menjaga salatnya dan menjaga di mana dia mendirikan salatnya. Yang kelima, orang yang mencintai Allah akan banyak berinfak dan membelanjakan hartanya kepada keredaan Allah. Yang keenam, orang yang bercinta kepada Allah banyak menghabiskan waktunya majlis ilmu dan mempelajari hukum-hukum berkaitan dengan agama Allah. Yang ketujuh, orang yang bercinta kepada Allah, mereka akan mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Justru mereka akan banyak menghabiskan masa untuk berada dengan para alim ulama, berada dengan orang-orang salihin, berada dengan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, orang yang mencintai Allah, mereka banyak bersabar dan meredai apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Yang terakhir, sidang Jumaat yang dirahmati Allah, orang yang mencintai Allah, mereka akan berjuang untuk menyelamatkan dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala dari diinjak dan dihina-hinakan oleh musuh-musuh Islam. Sesungguhnya inilah kecintaan yang perlu ada dalam hati setiap individu Muslim, bahkan tidak terkecuali walaupun kanak-kanak yang masih lagi pada umur usianya yang paling muda. Seorang ibu atau seorang ayah, malah seorang penjaga yang memahami hakikat kecintaan kepada Allah, mestilah berusaha menanamkan dalam diri dan hati anak-anaknya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari seorang ulama, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, diceritakan oleh Abdul Rahman Al-Ghannam bahawa Syekh ini hatinya, dakwahnya begitu prihatin soal kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada diri kanak-kanak yang masih lagi kecil, apabila dia bertemu dengan Syekh Al-Ghannam, apa yang ditanya kepada kanak-kanak ini bukanlah di mana apa kecintaanmu dan permainanmu, tetapi soalan yang ditanyakan kepada kanak-kanak ini, siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, dan hal-hal dia masih lagi seorang kanak-kanak yang masih kecil dan mentah usia. Kenapa soalan ini yang keluar dari dirinya? Kerana dia memahami kepentingan mengajar anak-anak untuk mencintai Allah, mencintai agamanya, mencintai Rasulnya lebih daripada cinta kepada perkara-perkara yang lain. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, selain daripada itu, cinta yang suci dan murni juga diserahkan kepada jalan Allah, termasuklah cinta kepada kedua ibu bapa, cinta kepada jiran tetangga, cinta kepada saudara-saudara se-Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsi. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga dia mencintai saudaranya apa dia cintakan kepada saudara dirinya sendiri. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sesungguhnya kecintaan kepada Allah
adalah sebahagian daripada a'malil qulub, adalah sebahagian daripada ibadah hati, yang mana apabila manusia menjaga kecintaannya dan menyalurkan kepada tempat-tempat yang suci, maka dia mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhkanlah diri sidang rahmat Allah, khususnya para ibu bapa atau para warga pendidik, begitu juga para pendukung agama dan penjaga sekalian. Jauhkan kita dari anak-anak kita serta para pelajar kita daripada bersekongkol dan bergabung dengan amalan-amalan orang kafir yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan itu merupakan kemurkaan Allah, walaupun dengan sekadar hantar sekuntum bunga ros pada hari Valentine, sesungguhnya itu adalah satu perkataan yang dimurkai oleh Allah. Sesungguhnya cinta kepada Allah, malah cinta kepada suami, adalah perlu dilakukan di atas dasar kecintaan kepada Allah, mengikut syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua terpandu kepada apa yang diridai oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك برحمة هذا يوم الغفار أن تغشف أنا كربتنا وإن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترضنا من حيث لا نهتدي به. الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sesungguhnya apabila seseorang individu Muslim dipenuhi hatinya dengan kecintaan kepada Allah, maka dia tidak akan lagi terbeban dalam amalan ibadahnya kepada Allah. Betapa banyak hari ini kita melihat orang yang merasakan salat berjamaah bebannya lebih berat daripada memikul gunung yang besar. Betapa kita dapati orang yang takut membayar zakat seolah-olah mereka merasakan beban itu lebih berat daripada memikul gunung-gunung dan batu bata yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang merasakan beratnya amal ibadah adalah kerana puncanya hati mereka tidak ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan dengan salat dan sabar, sesungguhnya salat dan sabar itu dirasakan berat melainkan bagi orang-orang yang khusyuk. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kerana itu jarilah jalan-jalan untuk mendapatkan sifat-sifat manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berkat ini, perbanyakkanlah salat dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين، وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك